Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jasmine Obaka dan ini Awani Sarawak. Antara paparan utama untuk malam ini. Kes demam denggi catat peningkatan 3 kali ganda di Sarawak. Sambutan gawai raya secara serentak di Sibu seperti satu keluarga. Bina rumah mampu milik dengan formula tersendiri. Seramai 130 pekerja kilang papan di Jalan Kuala Segan Kemenar, Bintulu hilang tempat tinggal selepas 3 blok rumah musnah dalam kebakaran hari ini. Ketika kejadian, kebanyakan penghuni rumah yang terdiri daripada warga asing itu sedang nyenyak tidur. Untuk dapat perincian mengenai kejadian itu, di talian penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Tiong Ling Hee. Pihak bomba telah menerima panggilan pada jam 2.41 minit pagi dan tiba di tempat kejadian 17 minit selepas itu, iaitu pada jam 2.58 minit pagi. Ketika pihak bomba sampai, api sebenarnya telah pun membakar 3 buah blok secara keseluruhannya telah membakar 3 blok tersebut 100%. Dan tindakan kita pada waktu tersebut adalah dengan melakukan firebreak bagi mengelakkan api tersebut merebak ke 3 lagi blok yang bertentangan dengan blok tersebut, iaitu pada jarak 20 kaki. Struktur blok kediaman yang diperbuat daripada kayu menyebabkan api cepat marak selain faktor angin yang kuat. Kita lihat binaan bangunan itu sendiri menjadi faktor dia, yang mana dia dibina di belakang kilang tersebut dan tidak mempunyai pilih bomba di kawasan sekitar kuartas, bangunan kuartas pekerja tersebut. Dan kita telah tidak mengambil masa yang lama untuk mencari sumber air alternatif, yang mana kita telah menggunakan sumber air terbuka, iaitu daripada air kolam yang pada jarak 100 kaki daripada kawasan kejadian tersebut. Malah, kes demam denggi di Sarawak merekodkan peningkatan ketara pada tahun ini berbanding tahun lalu, iaitu lebih 3 kali ganda. Setakat Januari hingga 10 Jun 2019, iaitu tahun ini, sebanyak 762 kes demam denggi telah direkodkan. Ini berbanding hanya 219 kes dalam tempoh sama pada tahun lalu. Kuching mencatatkan kes tertinggi, iaitu 264 kes, diikuti Miri, Betong, Sibu dan Serian. Selain cuaca panas, kawasan terbiar, tempat pembuangan sampah serta rumah tidak berpenghuni turut menyumbang kepada pembiakan nyamuk Aedes. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menyarankan agar orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga agar dapat membendung pembiakan nyamuk Aedes. Sekiranya mengalami demam, segera mendapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan berhampiran. Cukai barangan berasaskan gula bermula 1 Julai ini. Memang ada kebaikannya, namun adakah aspek negatif turut diambil pertimbangan? Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof ada pendapatnya berhubung cukai ini. Kata Fadilah, beliau akui langkah kerajaan pusat ini sebagai inisiatif serampang dua mata dari segi peningkatan pendapatan negara dan aspek kesihatan. Namun persoalannya, adakah kesan kepada rakyat diambil kira? Dari segi kesihatan memang tidak digalakkan. Jadi ada buruk baiknya, tapi saya kira mengharapkan bahawa benda ini sudah dibuat kajian sepenuhnya supaya tidak akan memberi kesan kepada rakyat keseluruhan. Di samping kita nak meningkatkan pendapatan kerajaan, ianya tidak akan memberi kesan negatif kepada rakyat. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan masyarakat mengurangkan pengambilan gula dalam makanan sebagai langkah penjagaan kesihatan. Apa itu cukai gula? Ia adalah cukai 40 sen seliter bagi minuman bergula dikilangkan dalam bentuk pembungkusan yang sedia diminum. Ia melibatkan minuman mengandungi gula tambahan atau bahan pemanis lain melebihi 5 gram per 100 mililiter. Turut termasuk dalam cukai ini, jus buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandungi gula melebihi 12 gram per 100 mililiter. Ia sepatutnya dilaksanakan mulai 1 April 2019 namun ditangguhkan ke 1 Julai 2019. Ahli-ahli syarikat di bawah Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PEKEMA berdepan situasi sukar tahun ini susulan kelembapan ekonomi. Pengerusinya Tan Sri Abang Khalid Marzuki berkata jualan menunjukkan penurunan ketara bermula 2017 berbanding 10 atau 15 tahun yang dahulu.
semua ahli-ahli kita bukan saja di Sarawak tapi di Sabah dan juga di Semenanjung sedang menghadapi jualan yang begitu lembap sampai kalau dulu kita cancel dalam 50 unit, 30 unit, sekarang paling tinggi 10 unit dan paling rendah kadang-kadang 3 unit, 5 unit. Kebanyakan ahli-ahli kita tidak ada langsung tidak dapat menjual. Tambahnya, jualan tahun ini menurun sehingga 80%. Abang Khalid dalam pada itu berharap keadaan ekonomi akan bertambah baik pada 2020 sekaligus meningkatkan kembali jualan. Jangan diambil ringan amalan berpantang selepas bersalin kerana sikap sambil lewa terhadap perkara itu boleh menyebabkan depresi. Malah statistik menunjukkan satu daripada 10 wanita bersalin alami tekanan selepas bersalin. Tanda-tandanya, tanda-tanda postnatal depression ini, nombor satu ialah dari segi persistent feeling of sadness, sedih benar, sedih. Persistent feeling of sadness, lack of energy, langsik bertenaga, withdrawing from contact with other people, and frightening thoughts. Kalau dalam bahasa Melayu Sarawak, it's meruyan. Di Sibu ini sudah ada plan kita untuk membangunkan Kampung Datuk dan juga Kemunyang sebagai satu bandar baru di kawasan Nangka ini. Dengan adanya suntikan dana ini, kita dapat membangunkan masyarakat kita dengan satu pendekatan. Semua orang kalau boleh nak ada rumah sendiri, tapi kekangannya adalah kewangan. Sedar dengan masalah itu, Kerajaan Sarawak hadir dengan penyelesaiannya, suntikan dana subsidi. Suntikan subsidi bagi kita membangunkan rumah-rumah cara bagus supaya jangan gagal rumah mahal gila, supaya orang dapat membeli rumah dengan harta harga berpatutan. Rancangan itu, kata Abang Johari, akan dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun secara berperingkat mengikut fasanya. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Ramatamah Gawai Raya Peringkat Sibu 2019 di Sibu. Pembangunan di Sibu tidak pernah dianaktirikan. Seiring dengan misi Sarawak menjadi negara maju pada 2030, landscape pembangunan di Sibu turut berubah menerusi beberapa projek pembangunan. Kita sudah ada arah tuju pembangunan kita. InsyaAllah kita akan menuju ke arah 2030, di mana impian kita ialah untuk negeri Sarawak menjadi negeri termaju di Malaysia pada 2030. Kerajaan Sarawak katanya kini giat menerokai bidang berpotensi yang mampu mencetuskan landscape dan cara baru untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Justru sumber yang terdapat di Bumi Kenyalang ini akan diterjemahkan kepada kemajuan negeri menerusi pendekatan dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Sarawak. Kaji semula perancangan pembangunan premis komersial bagi mengelakkan lebihan penawaran unit perniagaan. Sebarang perancangan pembangunan premis komersial perlu dilihat dari segi permintaan sebelum tawaran dibuat. Ada juga yang kata Kerajaan Sarawak perlu bangunkan fokus kepada membangunkan unit perumahan bagi tampung permintaan tinggi daripada rakyat. Permintaan dari segi komersial ini akan berkurangan. Tetapi dari segi development, maka kita harus tumpu kepada development dari segi perumahan. Ini juga merupakan development tetapi dia merupakan permintaan yang amat tinggi. Jadi untuk kerajaan negeri mengatasi masalah ini, mungkin kita sedikit sebanyak tidak memperbanyakkan lagi dari segi komersial tetapi memperbanyakkan lagi dari segi pembangunan perumahan ataupun residential area. Masjid sudah ada, perumahan pun sudah ada. Akan datang museum pula.
Begitulah hebatnya kawasan pembangunan Darul Hanah, Museum Warisan Melayu yang bakal dibina itu bertujuan memelihara adat resam dan budaya lama masyarakat serta perkampungan seberang hilir. Menteri Muda Utiliti Bekalan Elektrik Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, setiap kampung di seberang hilir ada bahan sejarah tersendiri. Pembinaan museum tersebut tepat pada masanya agar warisan lama dapat terus ditatapi generasi akan datang. Museum Warisan Melayu itu antara projek pembangunan untuk rancangan Malaysia ke-11 MK11 di bawah Jabatan Museum Sarawak. Selain pusat tarikan kepada pelancong dari dalam dan luar negara, ia juga dijangka akan jadi pusat pengembangan sejarah warisan Melayu sejagat. Museum Warisan Melayu di Darul Hanah diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping baru-baru ini. Itulah julung kalinya pertama gawai raya Dayak dengan raya digabungkan. Mungkin ini seluruh Sarawak fikir aku lah. Tapi ini pestaan di Sibu, tapi rasa-rasa aku lah cukup meriah. Sebab ya, bercampur dengan Iban, Melayu, Melanau, itu sekali orang kawasan Sibu dapat bercampur. Dapat bergabung, si ada masalah. Dia macam adik-beradik. Nah, gawai pun lepas gawai, lepas raya. Program macam tu bagus juga, pakai meriahkan satu rahim Sarawak yang pelbagai kaum lah. Okeylah, meriah sekali lah majlis malam tu. Boleh diteruskan untuk masa akan datang. Perayaan serentak seperti satu keluarga. Itu rasa hati rakyat Sibu dalam sambutan Majlis Ramah Tamah Gawai Raya Peringkat Sibu yang berlangsung di Taman Sri Harmoni malam tadi. Ia merupakan program julung kali diadakan di Sibu melibatkan dua perayaan iaitu Hari Gawai dan juga Hari Raya Aidilfitri dengan dihadiri lebih 4,000 pengunjung. Majlis diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg serta isterinya Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang serta Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Ambas. Bagi Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, sambutan serentak itu main peranan penting dalam memperkukuhkan perpaduan rakyat. InsyaAllah jika adanya suatu perayaan yang bersama adalah lebih baik kita mengadakan suatu perayaan bersama daripada kita mengadakan perayaan berasingan, sebab perayaan bersama ini akan memberi kesan yang begitu kuat dari segi perpaduan, dari segi kerjasama, dari segi keharmonian antara kaum di negeri Sarawak. Sambutan tetap meriah walaupun dalam keadaan hujan. Terbaru ada aplikasi untuk jejaki gulungan asnaf. Ia dinamakan Jejak Asnaf 2.0. Tujuannya untuk bantu salur maklumat kepada tabung Baitul Mal Sarawak TBS. Dengan adanya aplikasi ini, umat Islam dapat bekerjasama sesama mereka untuk terus bantu golongan yang memerlukan. Caranya mudah, muat turun aplikasi ini dan daftar. Kemudian untuk melapor, hanya perlu klik butang gambar melalui kamera telefon bimbit dan buat catatan ringkas seperti nama, alamat, nombor telefon dan nombor kad pengenalan. Kemudian klik dan hantar. Mudah kan? Mereka yang punya ciri-ciri dan berkelayakan akan segera dibantu. Aplikasi ini boleh didapati di Google Play Store dan iOS. Saya Nancy Haji Syukri, dengan ini mengambil peluang ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada seluruh umat Islam di seluruh negara, terutama sekali kepada rakyat di Parlimen Batang Sadong. Semoga hari raya ini akan memeriahkan lagi kawasan kita dan juga mengeratkan lagi silaturahim di kalangan kita semua. Assalamualaikum, saya Bob Yusof. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton Awani. Kami wakil Nembiak Sarawak di Proton mengucapkan Selamat Hari Gawai dan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baiklah, sekian dulu Awani Sarawak untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama Astro Awani. Salam hormat.